konsultan luar negeri ala dapurku ya. Ini apa namanya ini, si jagung ya. Ih, udah cantik, kita panen aja deh. Alhamdulillah. Anginnya suwir-suwir, Rek. Si cabbage-ku belum. Nah, ini cabbage-nya. Nah, ini dia guys, super super Indonesian food ya, makanan sultan luar negeri ala dapurku ya. Ini ada terong ya, sama ikan asin, terongnya dari kebun tuh. Ada kemangi juga yang dari kebun, ada jagung dari kebun juga. Jadi kebanyakan nih organik guys bahan-bahannya. Ada sate, ada tempe, timun udah biasa ya, mie goreng. Nah, ini makanan sultan. Bismillah guys, langsung aja ya makan. Let's eat. Bismillah. Wangi banget. Terongnya. Cobain ya. Dadar jagung yang dari kebun. Maknyos. Ada tempe. Tempe atau tempe. Bismillah. Mantap. Best nasinya. Enak banget nih guys. Masya Allah enak ya. Mantap. Sambalnya lihat. Sambalnya terong. Ini udah ada resepnya semua ya. Jadi aku nggak bagi sekarang. Makanan gini kalau di luar negeri tuh mahal, right? Alhamdulillah, wena apple. Jagungnya juga fresh, right? Indonesian food, guys. When you have a birthday, they serve you like this. With the yellow rice.
Enak banget ya Allah. Kemangi dari kebun. Kurang nasi saja nih. Padahal mangannya akeh rek. Enak banget. Kenapa sih? Ini terong dari kebun. Kalian bisa kalian bisa tonton videonya ya di atas ya. Pedes banget. Cabai semua, rek. Mantap. Semua aduk jadi satu. Makan kayak gini terus, gimana badanku nggak ngembang, rek? Nikmatnya tiada tarik, rek. Enak banget, guys. Mantap. Habis ini makannya es campur, rek. Seger. Enak banget. Alhamdulillah. Enak sampai penuh banget kenyang. So guys, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time. Bye guys. Makanan Indonesia, homemade food itu bener-bener best banget. Enak banget. Bye guys. See you next time.